Lukisan bapak tua jalanan ini mau dibayar ratusan juta, guys. Wah, lukisan apa itu? Lihat sampai akhir ya. Jadi awalnya bapak ini bertemu tuh dengan seorang sultan yang mau beli lukisannya. Karena sebelumnya bapak ini bilang kalau dia akan melukis tanpa kuas dan tanpa warna lain, hanya satu warna aja, yaitu warna biru. Bahkan dia bilang kalau dia akan melukis dengan tangannya ini aja, guys, tangan kosong gitu. Nah, bapak ini pun mulai tuh kan melukis. Pertama, bapak ini buatkan sebuah lingkaran yang gak beraturan gini, guys. Nah, terus dia keluarkan nih aksi melukis dia yang hebat banget. Dengan lincah, tangan bapak ini terus bergerak di papan lukisannya. Ya, bayangin deh, dengan hanya tangan dan satu buah warna, yaitu warna biru, bisa jadi gini. Gimana menurut kalian, bagus gak lukisan bapak ini? Kalau bagus, komen ya, beri nilai nih dari 1 sampai 100. Oh ya, orang baik sempatin juga buat like video ini dan subscribe.